Budak kan like semua teman. Hari ini kita kedatangan salah satu game yang baru, judulnya Harry Potter Magic Awaken. Buat kalian yang nanya ini udah rilis di Indo apa belum, jawabannya belum, ini masih Taiwan server. Terus buat yang nanya juga kira-kira storage-nya ngabisin berapa gigabyte sih, jawabannya adalah sekitar 4,1 gigabyte. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya, seperti apa gamenya, dan semoga juga cepat rilis di Indonesia. Let's go. Ada ininya guys ya, ada subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi meskipun Taiwan server, ada subtitle. Cuman sebelah sini saya nggak tahu, sebelah mana. Bisa dipercepat kalau kita slide gini, guys. Tapi kalian udah tahu lah ya ceritanya ya. Kalau nggak tahu, ntar kalian nonton sendiri saja. Oke, ini kita disuruh milih. Cuman sayangnya ininya tidak ada bahasa Inggris. Kita tunggu aja ntar versi globalnya. Oke, kita pilih yang atas, entah apa itu. Oh, ini ada undangan kalau nggak salah ya. Ada undangan buat sekolah di sono, guys. Open, kita buka. Oke. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft. Diterima di sekolah Hogwarts. Oke, okay. Skip aja saat-saat. Kadang-kadang, oh apa guys? Oh di ini ya. Buat ngebuka portal menuju Hogwarts-nya guys. Saya kira gacha-gacha baru awal. Ternyata bukan. Mungkin ntar kayak gini gachanya, tet-tet-tet keluar ya. Saya nggak tahu apakah ada gacha apa enggak. Dan ini gamenya seperti apa? Wow, beautiful sekali. Kita langsung masuk ke Kota Para Penyihir. Ini barang burung kakak tua yang hinggap di jendela bukan sih guys? Capek deh. Hey, ngapain saya nonton? Ntar aja ya kalau udah di sini ya. Kita ini skip-skip aja supaya kita tahu gameplaynya seperti apa. Oke, yang pasti ini karakter customization. Kita cowok, bisa dirubah-rubah ya. Oh, keren guys. Lengkap. Bisa yang begini-begininya. Kita rada-rada hideng. Budak hideng. Ini apanya? Kebuat di wajahnya pakai. Wih, keren banget. Nice banget nih. Ini aja deh. Satu ya. Oke. Terus sebelah sini warna rambut. Kayak kecoklat-coklatan hitam, scarf-nya belum ada pilihan lagi. Namanya bisakah pakai bahasa Indonesia? Kayaknya bisa ya. Coba kita kasih nama IQ aja. Apakah bisa? Bisa. Yes. Langsung. Oh, sebelah kanan itu ininya guys. Quest-nya ya. Ollivander One Shop. Oke. Kita kayaknya disuruh beli. Cara jalannya gimana? Oh, digerakin guys. Muter-muter gini ya. Saya kira, oh keren juga. Sudah mulai ternyata ini. Ya, kita tinggal mengikuti jejak kaki dia mau kemana. Oh, ntar muncul. Wah, keren banget guys. Wah, gege. Jarang-jarang ada game Harry Potter seperti ini ya. Ya pertanyaannya ntar berantemnya gimana nih? Pertarungannya kita pengen tahu ya. Ini kita skip aja. Kita dikasih wand, apakah ntar ada wand-wand atau tongkat lainnya kah? Mungkin ada ya. Bisa diupgrade atau tidak? Mungkin bisa diupgrade guys. Suatu saat nanti. Oke, kita skip saja. Skip. Yos. Widih. Langsung di test drive guys. Oh my. Tapi ada ya bahasa Inggris boleh. Apalagi nih. Waduh. Curiga gacha tongkat. Aduh. Tobat. Semoga tidak ya. Kok bajunya gak matching sama scarfnya sama ini juga. Oke. Satu, dua. Ada satu lagi. Aelup's Owl Emporium. Pick an owl of... Oh. Kita disuruh pilih salah satu ini guys. Burung kakak tua yang bakal menemani kita sampai tua. Oke, kita pencet. Mantap. Ini baru game Harry Potter sesungguhnya. Wah, ini galak sekali kawai. Widih, tajam terpercaya guys ini. Lucu-lucu ya. Kecil banget. Wow, ini gagah banget nih. Ayo, ini cocok. Mungkin ini ada buff-buffnya kah guys? Pojok kanan atas saya nggak tahu ya, mungkin. Tapi saya tidak tahu artinya apa itu. Kita ambil aja, bisa yang tadi. Widih. Ini tajam. Ini yang lagi bete-bete dikit, ini aja ya. Gak bisa guys, gak bisa diambil kan? Boleh ini gak? Ini yang available ya? Coba. Yang available, atau bisa diambil? Oh iya, cuma tiga ini doang guys, awal-awal. Udah aja, entah ini apa. Hi there, friend. Let's go. Meskipun Anda wajahnya tidak meyakinkan, kita bungkus. Aduh, bayar Saya kira gratis guys. Nah ya, ini foto heula. Terima kasih. Yuk, kita lanjut.
Saya baru tahu di Harry Potter ada mobil. You're looking for platform 9 3/4. Iya. Oh, yes. Itu si Harry Potternya kan, guys? I do in fact. Just run straight ahead at the barrier. Atau orang biasa. Ya, terima kasih. Yo, katanya. Don't be scared. You'll be fine. Kamu kan baik-baik saja, nak. Langsung YOLO, ente langsung YOLO-kan aja kan? Oke, kita YOLO guys, menuju depan. Nabrak senabrak dah. Let's go! Wah, bener, oi. I boarded the train just before the city guys. And found a seat. Keren banget. Dan penasaran tuh yang sebelah kanan yang muncul-muncul kayak chatting-chatting itu apa guys? Apakah orang-orang pada ngomong atau apa itu? Entahlah ya. Dan pertanyaannya apakah ini online, MMO, atau bukan? Entahlah. Wah, beautiful. Mau dilihat dulu gak nih? Kasih lihat gak ya? Biar penasaran kita skip. Selamat datang di Harry Potter Magic Awaken. Ini tadi internet kita dapat 2000 apa itu? Download dulu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sekolah baru kita yaitu di Hogwarts. Dengan lilin-lilin yang terbang. Entah bagaimana caranya. Wow. Ini benar-benar ceritanya dari volume awal banget ya guys. Mungkin kalau kalian suka Harry Potter, cocok kali ya. Beautiful sekali guys. Aduh. Pengen tahu ceritanya tapi udah pada nonton. Cuman yang saya pengen tahu cerita di game ini kita apakah sama atau beda. Oh gak bisa di skip, nunggu dulu 1 detik. Oke, skip. Dia lagi nyanyi ternyata, takutnya copyright ya. Ya. Kita sudah diterima kah? Ya ngetes. Apa ini guys? Apa cena? Entahlah. Yes. Oh, kita dapat guys IQ diterimanya tanggal 19 September 2022 angkatan 2021 kita ya. Ya pingnya lumayan sekitar 99. Oke, saatnya kita istirahat. Oh, ini dapat surat dari siapa? Baru mau tidur dapat surat. Oke, admission guide 1. Make your bed and tidy up. Oke. Kita bakal merapihkan tempat tidur kita. Ini belum ada apa-apanya kah? Waduh, kayu doang guys. Jangan bilang harus beli dulu. Oke, sebelah sini. Dipilih. Ada yang Hello Kitty gak guys? Kayaknya ini boleh lah. Yes. Kita pengen serba merah coklat deh. Yes. Ini harus ngomong yes berapa kali sih? Jangan bilang belum bisa dibeli itu. Si Gana belum saatnya guys. Yang ini kah? Merah nih, merah boleh gak? Ah, berarti yang tadi masih kelok guys. Terus ini apa ini? Ada 2 tab. 1. Oke, buat kalian yang tahu ini apa guys? Tanda-tandanya ini mungkin buat upgrade-upgrade, duit udah pasti lah ya, buat apa lagi? Ini belum bisa dibeli. Oh, dibelinya dengan 10 surat. 10 surat di pojok kanan atas nih. Ah. Iya. Bisa dijatuhin. Sudah pas. Oh, disuruh beli. Ya udah. Yang biasa aja dah. Saya pengen yang bagus gak dikasih guys. Yaudah tirai biasa lah, tirai biasa saya udah tahu lah. Nasib. Oke, sebelah sini apakah ada bonek? Jadi kamar kita bisa didekorasi guys. Untuk sementara kita kasih buku dulu kasihan ya. Sebelah sini, oh my god, keren banget ya. Ada telur dinosaurus, udah laba-laba. Ini dong. Dan satu lagi lantainya ya. Oh, carpetnya kawaii-kawaii, udah kayak keset, welcome aja ya. My first day at Hogwarts. Mantap. Hari pertama kita guys. Bajunya enggak banget harus kita ganti nih, harus beli nih ya. Ada yang gratisan enggak guys? Oh, chapter 1 beres. Sekarang 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Lihat guys. Saya kira mau ngapain, ternyata bobo. Enggak mandi, enggak apa. Enggak cuci tangan, enggak cuci kaki, bobo. First is charms class, then potions. Kita ada kelasnya guys. Oke. Cek kiri atas, kita pencet. Sebelah sini tangan kita pencet. Langsung disuruh kemana. Oh, bisa ada teleport. Langsung teleport bisa guys. Begini. Bisa digerakin. Dan saya kayaknya melihat orang-orang online ternyata guys. Ini banyak para calon-calon penyihir di sini ya. Entah mereka bakalan jadi baik atau jahat. Oh ini, jadi ntar ada kelas. Kita harus mengunjungi kelas begitu kah? Kayaknya ya. Oke, dikirim saja surat cinta entah ke siapa. Itu tadi buat apa guys ya?
Mungkin buat ngirim-ngirim ke orang-orang yang ada di sekitar sini kali ya. Nah, kita coba belajar. Kayaknya sih belajar. Very practical subject which you are required to mata pelajaran charms, guys. I will teach everyone the proper pronunciation and wrist buat ini guys, mantra-mantra cara bacanya. Today, bagaimana? Okay. Which is used to make kita bakal belajar menerbangkan objek. Oh, its nice. Incantation is Wingardium Leviosa. Wah, kalau kalian like tahu ini pasti ngerti ya. Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Nice. Pay attention to your pronunciation. It's Wingardium. Wingardium Leviosa. Leviosa. Remember, make the gar nice and long. Gar panjang. Wingardium also, Leviosa. Is very important. Swish. Swish and flick. Wingardium Leviosa. Berarti ini kita emang para murid-murid setelah Harry Potter dan kawan-kawan guys ya. Dia ngomongin Ron Weasley juga. Wingardium Leviosa. Oh iya, ini yang ada di filmnya ya. Lagi-lagi dibayangin sama kita guys. Cerita gurunya dibayangin. Toiletto. Mengerikan sekali guys, kalau ada di situ saya mati. Kok saya yang ada di sini? Wingardium Leviosa. Ayo, sebut. Nggak disebut. Main saya pak. Gimana cara mainnya? Cara mainnya gimana? Sistem kartu-kartu yang ada staminanya gitu guys. Oke, pakai ini ya. Wingardium, keren banget. Wingardium Leviosa. Yang nomor 3. Dia keterbang sekarang. Kena snowball. Sekarang kita petir. Biar ada elemental reaction. Nice. Lagi. Mumpung dia enggak bisa gerak, guys. Oke, kita bikin slow. Dan kita terbangin ke GG. Ini keren, guys. Saya suka begini. Tarungnya keren, guys. Gameplay-nya boleh lah. Jadi mungkin ada strategi-strategi yang bikin slow, bikin terbang, bikin apa gitu. Sisanya damage kayak gitu juga ya. Sayang ya bahasa Indonesia belum. Dikeluarin guys. Iya. Wingardium Leviosa. Untungnya masih easy ya. Gila ini WC gede banget ya. Toiletto. Wingardium Leviosa. Setidaknya saya belajar ya satu kalimat atau satu dua kata itu ya. Wingardium Leviosa terbang ya. Ini ada tipe rare. Ini apanya guys? Kartu kah? Apakah kalau kita bisa mengumpulkan satu kartu, kita bisa menggunakan skill dia atau summon dia atau yang lain? Menarik guys, menarik. Gak bisa di skip. Gak bisa dipercepat ya. Kita belum tahu ya. Bisa dipercepat gini. Bisa di pause. Berantem ini. Ini perkenalan karakternya dulu guys ya. Wingardium udah. Terus aja, kita masih murid-murid yang belum punya nama di sekolah ya. Oke, sekarang kelas yang kedua yaitu tentang potion guys. Kita pengen tahu ada apa di potion di sini. Tapi keren ya. Apakah kita bisa menggabungkan beberapa potion? What happen? Pelan-pelan. Oh no! Kita disuruh cari buntut tikus tapi malah ketemu Spider-Man di sini. Ada apa? Emang gelap banget ya, kita nggak bisa ngeliat kan? Oh my god, jelek banget. Bahaya ini. Oke. Tapi saya pengen gameplaynya kayak gini bagus. Kita lihat apa yang bisa kita. Kartunya nambah. Salah satunya adalah kartu yang tadi kita dapat guys ya. Kita lihat. Nextnya itu guys. Ini karakter nggak bisa digerakin sama sekali. Kita hanya fokus ke kartunya aja guys. Oke, ini potion dulu. Ini lemparnya harus bener guys ya. Lemparnya kalian harus bener ya. Ini dateng guys. Bisa tembein kita dia. Oh my god. Ini baru. Mantap. Oke, ini apa ini? Jurus apa? Oke, Snowball bisa knockback guys. Bisa 2 biji gak? Oke.
Trollnya hampir mati juga nih. Kita kasih racun, kita kasih racun. Dan kita kasih ceprot. Oke, tahan badan lagi, tahan badan lagi, tahan badan lagi. Kita butuh tahan badan, mantep banget guys ya. Kita nggak perlu terbang-terbang. Kita cepret, oke kita mundurin lagi. Coba terbang-terbang, bisa semuanya terbang nggak? Leviosa, mantap. Yuk kita petir yuk. Mage. Gimana guys, gameplaynya menurut kalian? Mantap tidak? Sudah kita gitu bakalan keren. Waduh. Tapi tadi kita disuruh sama si profesornya. Ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak guys subtitle bahasa Inggris ya. Dan tidak bisa di skip. Oh ini ya. Leviosa. Berhasil kita guys. Terima kasih. Mantap sekali. Thank you. Berarti ntar kita salah satu tugasnya adalah mengumpulkan kartu-kartu termasuk ini. Ini kartu level butuhnya 3 stamina dan common. Berarti di atas common biasanya ada uncommon, ada rare mungkin, ada legendary kah, mythic kah? Oh my god, kita dapat satu guys. Berarti kita mengumpulkan kartu kayak Clash Royale. Aduh. Luar biasa. Menarik guys ya. Aduh. Ini siapa lagi? Oh, teman satu kampus kita kah? Dia bisa ngeluarin skill hujan. Leviosanya mana? Ah, ini baru pada latihan. Oke, kita belum ketemu dambaan hati kayaknya. I should review my charm some work. Oh, disuruh review sana. Ya guys, mungkin kita bakalan review tugas-tugas kita berikutnya di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam game berjati.